Dulu ada makhluk paling hebat di langit dan kemudian menjadi penguasa surga. Dia bergelar Harisul Jannah atau Khazinul Jannah, pemegang kunci surga. Sayang, tidak pernah solawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana dia mau solawat? Ternyata kadang-kadang orang itu diuji dengan orang yang paling dia benci. Iblis diuji untuk solawat kepada makhluk keturunan dari orang yang dia paling benci. Siapa yang paling dia benci? Nabi Adam. Nabi Adam punya keturunan, namanya Muhammad bin Adam. Masih ingat kisah Nabi Musa didatangin iblis? Ya. Apa kata si iblis? Eh Musa, aku mau tobat nih. Jadi iblis pernah sadar sebentar ya. Itu sadarnya iblis pertama kali. Mus, mau tobat nih gimana nih? Apa kata Nabi Musa? Oh gampang. Nih saya tunjukin jalannya. Dulu perintah yang disuruh kepada engkau masih berlaku. Apa itu? Sujudlah kepada Adam. Tuh, saya tunjukkan pintu kuburnya. Sujudlah kepadanya. Iblis matanya langsung nyala. Dia bentak Nabi Musa. Hei Musa, engkau main-main. Dia hidup pun aku tidak sujud, apalagi sudah bau tanah. Tambah sombongnya. Maka tidaklah setiap hari memandang iblis kepada kekasih Allah kecuali bertambah kekufurannya. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Enggan, sombong, dan dia selalu kafir. Maka kana di situ bahasa Arab yadullu ala thubut wal dawam, menunjukkan itu tetap dan selalu begitu. Maka kana tidak berarti selalu pasten, dia telah, tapi dia selalu.